Assalamualaikum sob, kembali lagi di Satelit Parabola Depok. Pada video kali ini saya ingin menginformasikan harga paket Liga 1 Liga Indonesia ya. Jadi sobat yang kemarin mungkin belum tahu kalau Liga 1 Indonesia sekarang sudah dimiliki oleh Kavision atau dipegang aksesori oleh Kavision. Yuk kita simak videonya. SPD menyediakan jasa pasang parabola, servis parabola, dan produk parabola. Oke sob, jadi kan sekarang Liga 1 sudah pindah nih ke Kavision dan sekarang juga sudah rilis harga paketan Liga 1-nya. Jadi bagi pengguna Next Parabola mungkin yang ingin migrasi ke Kavision karena ingin nonton Liga 1, itu sobat bisa memilih receivernya berdasarkan kebutuhan. Jadi di sini saya akan memberikan harga-harga dari setiap receiver Kavision karena receiver Kavision itu banyak banget sob. Jadi ada receiver yang dari Kavision Gold, ini terdiri dari Gardiner, Otimo, Optus, dan LG Sat Stars. Kemudian untuk receiver Kavisnya sendiri itu ada Kartens K2000 dan Bromo C2000 yang biasanya dipasang di Palapa. Jadi kalau Kartens biasanya digunakan untuk parabola mini. Tapi kalau receiver goal yang terdiri dari Gardiner, Optus, dan LG Sat Stars ini bisa digunakan untuk parabola jaring dan parabola mini. Tapi semuanya itu mempunyai paket yang berbeda. Oke, sekarang kita langsung aja ke harga paketnya, di mana paketnya ini jauh lebih murah dari provider sebelumnya yang memegang hak siar Liga 1 tersebut. Yuk kita mulai dari receiver goal dulu, karena receiver goal ini sepertinya yang paling favorit ya, yang paling banyak dicari. Untuk receiver goal ini yang terdiri dari Gardiner, Optus, dan LG Sat Stars, ini harganya paketnya sama ya, karena yang membedakan hanyalah stempel pada merek receivernya saja. Sebenarnya isinya semuanya sama. Jadi untuk paket All Channel Liga 1, jadi All Channel termasuk Liga 1 yaitu dengan kode paket Gol 07, ini harganya Rp39.000 per minggu. Kalau sebelumnya kan Gol 07 itu Rp29.000 ya, tapi di sini naik Rp10.000 karena ada penambahan channel Liga 1. Nantinya channel Liga 1 ini disiarkan di MNC, Sport 1, dan Sport 2. Kemudian kalau sobat tidak membutuhkan All Channel, sobat juga bisa memilih paket PAS 07 di mana harganya hanya Rp20.000 per minggu. Jadi ini per minggu ya sob, bukan per bulan. Ini sobat bisa mendapatkan movie channel, jadi film-film kayak Fox Movies dan Liga 1. Kemudian di sini ada paket yang paling ekonomis banget nih sob, ini murah banget, yaitu GB07. Ini harganya hanya Rp10.000 saja per minggunya. Jadi ini ada penambahan channel MNC Sport 1 dan MNC Sport 2 untuk sobat menikmati siaran Liga 1. Oke, mungkin di sini ada yang masih bingung ya tentang paketan per minggu. Jadi kalau misalkan di receiver Kavision Gold atau Garmedia ini, sistemnya adalah per minggu dan itu auto roll atau auto debit. Jadi misalkan kita isi Rp50.000 di saldonya, kemudian kita isi paket yang termurah yaitu GB07, maka saldonya hanya akan terpotong Rp10.000 saja. Jadi setiap minggu itu akan terpotong Rp10.000, jadi secara otomatis memperpanjang sendiri paketnya kecuali kita ganti misalkan ke paket Gol 07. Dan kalau mau ganti paket atau pindah paket itu kalau bisa di hari terakhir, hari ketujuh saja, karena sistemnya akan menghanguskan paket sebelumnya sob, seperti itu. Jadi kalau diakumulasikan seminggu untuk paket Liga 1 di Kavision Gold tersebut adalah misalkan kita paket yang hanya Liga 1-nya saja yaitu GB07, itu sebulan kan ada 4 minggu ya sob, jadinya Rp40.000, jadi ya tinggal dikalikan aja. Oke, sekarang kita lanjut ke Kartens dan Bromo. Biasanya mereka ada perbedaan sedikit ya dari promo-promonya. Kalau Kartens itu kan biasanya digunakan parabola mini dan Bromo itu digunakan untuk parabola jaring C-band. Jadi sehingga Kartens dan Bromo atau parabola jaring dan parabola mini itu ada perbedaan jumlah channelnya, lebih banyak di parabola mini kuben. Namun untuk harga paketnya tetap sama. Untuk kali ini harga paket yang all channel di Kartens dan Bromo itu masih tetap sama, Rp180.000, yaitu paket juara atau J01. Jadi di sini tidak ada perubahan harganya sob. Kemudian untuk sobat yang hanya membutuhkan paket Liga 1-nya ini sangat murah sekali, yaitu sobat bisa berlangganan paket GB01 itu per bulannya hanya Rp39.000. Jadi kalau di total ya masih lebih murah paket Kartens dan Bromo nih untuk siaran Liga 1-nya, karena lebih murah Rp1.000 dari Kavision Gold. Kemudian kalau sobat ingin lebih lengkap siaran olahraganya ya, jadi ada Bein Sport untuk nonton Liga Italia dan Fox Sport misalkan untuk menonton MotoGP, itu sobat bisa isi paket yang G01. Itu harganya adalah Rp125.000 per bulan. Ada opsional lagi, misalkan sobat hanya butuh movie-nya aja dan Liga 1-nya aja. Movie, channel anak, dan Liga 1 itu sobat bisa isi paket yang GM01, itu harganya Rp99.000 per bulan nih sob. Ini udah cukup lumayan ya, karena satu keluarga setidaknya sudah terpenuhi.
kebutuhannya. Dan kalau sobat pingin cari yang lebih ekonomis lagi, misalkan lebih mengutamakan channel anak, itu bisa memilih paket Seru SE01. Jadi ini lebih didominasi untuk channel anak ya. Dan kalau movie-nya sebenarnya masih ada, cuman tidak sebanyak paket GM01. Tapi tetap di sana juga ada Liga 1-nya. Jadi intinya seluruh paket di Kavision apapun itu sudah termasuk channel Liga 1-nya sob. Dan ini jauh lebih murah ketimbang provider sebelumnya yang juga menyiarkan Liga 1 tersebut. Mungkin sobat juga ada yang bertanya kenapa bisa lebih murah di Kavision. Ini karena jumlah pengguna Kavision itu jauh lebih banyak berkali-kali lipat dibanding pengguna Next Parabola. Sehingga untuk pembagian biaya hak siarnya itu lebih mudah karena dibaginya dalam jumlah yang lebih banyak juga. Dan jangan lupa kalau sobat ingin membeli paketnya bisa beli di Satelit Parabola Depok. Dan sobat yang ingin melihat menu-menu atau brosur tadi, itu silakan cek di deskripsi video di bawah ini ya, ada linknya sendiri. Jadi sobat tinggal diklik aja, itu udah lengkap semuanya. Dan jangan lupa kalau informasi ini berguna dibantu like-nya, dan jangan lupa di subscribe kalau sobat memang belum subscribe channel Satelit Parabola Depok. Simak terus video-video selanjutnya karena akan saya bagikan hadiah secara random ya. Satelit Parabola Depok undur diri. Wassalamualaikum, salam sobat SPD. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya sob, agar channel Satelit Parabola Depok ini tetap eksis di YouTube. Terima kasih.